Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar i'rab mufradat dan terjemah dari surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, ini ada dua kata, yakni alha dan kum. Alha adalah fi'il madi, al-fa'il mustatir wa taqdiruhu huwa. Alha ini fi'il madi, fa'ilnya tersembunyi dan dikira-kirakan huwa. Kum isim dhamir muttasil, isnaduhu antum. Kum adalah isim dhamir yang bersambung dan perkiraannya adalah, maksudnya adalah antum atau kalian. Tasrif daripada kata alha adalah alha yulhi alhi, almasdar ilhaun, fahuwa mulhin wal maf'ul mulhan. Alha yulhi memiliki arti divert, mengalihkan, ya, atau melupakan, atau disrupt, itu mengganggu, ya, artinya. Kemudian berikutnya adalah kata at-takatsuru. At-takatsuru adalah isim mufrad fa'ilun, kedudukannya sebagai fa'il, marfu'un bidhammah, dan posisinya kedudukannya marfu' dengan dhammah. At-takatsuru adalah masdar dari fi'il takatsaru. Takatsara yatakatsuru, al-masdar takatsurun, fahuwa mutakatsirun. Takatsara yatakatsuru punya beberapa arti, antara lain increase, multiply, grow or reproduce. Increase, berkembang, multiply, berkali lipat, grow, tumbuh, reproduce, mengulang-ulang, menghasilkan, berproduksi. Nah, dalam ayat ini kata alhaakumut takatsur berarti kita terjemahkan telah melalaikanmu apa? At-takatsuru yaitu bermegah-megahan. Kalau dalam tafsir Kemenak, dia diartikan sebagai berbangga-bangga, berbangga-bangga dalam memperbanyak, telah melalaikanmu. Jadi telah melalaikanmu apa? Berbangga-bangga dalam memperbanyak, maksudnya adalah dunia. Kemudian ayat yang kedua yaitu hatta zurtumul maqabir. Hatta adalah harfu ibtida. Zurtum adalah fi'il madi, al-fa'il mustatir, wa taqdiruhu antum. Tasrif dari kata zurtum adalah zaro yazuru zur, al-mastar ziyaratun, fahuwa zairun, wal-maf'ul mazurun. Zara yazuru punya beberapa arti, di antaranya visit, mengunjungi, contact, menghubungi, make a pilgrims, mengunjung, berziarah, atau stop by, mampir. Kemudian kata al-maqabiro. Al-maqabiro isim jamak takdir, maf'ul bih bil fathah. Jadi
Al-maqabir adalah isim jamak takdir, kedudukannya maf'ul bih atau objek dengan fathah. Mufrad daripada al-maqabir adalah maqbarah. Ya, maqbarah. Maqbarah atau maqabir jamaknya dalam bahasa Inggris punya beberapa arti, di antaranya grave atau tomb, kuburan atau makam. Sehingga hatta zurtumul maqabir artinya hingga zurtum, kalian mengunjungi, kalian mendatangi maqabir, kuburan-kuburan. Dalam tafsir Kemenak, ayat ini diartikan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Zurtum artinya zurtum adalah kalian masuk. Jadi makanya diterjemahkan sampai kamu masuk ke dalam kubur. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.